Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lestari selaku Ketua PKK RW 1. Yang terhormat Bapak Nasoka selaku pemateri hari ini. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan KKM BMC 2 Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi komposting di Sukorejo RW 1. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Monica Rahmawati, sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Lalu yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti, presentasi materi dan demo pengolahan sampah. Yang keenam, penutup dan foto bersama. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Sebelum beralih pada sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang telah kami persiapkan. Doa akan dipimpin oleh saudara Rizky. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini di Pendopo Kampung Jawi ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan memohon ridha dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah yang Mujib, Engkaulah yang Maha Mengabulkan doa. Perkenanlah doa dan permohonan kami. Robbana atina fiddunya hasanah
wafil akhirati hasanah wakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky atas pembacaan doanya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Asar. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh saudari Rara Ayu selaku Wakil Ketua KKN DMC Unes Kelurahan Sukorejo. Waktu dan tempat disilakan. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Sukorejo, yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kelurahan Sukorejo, yang kami hormati Bapak Nasoka sebagai pembicara pada pelatihan pengolahan sampah pada hari ini, dan yang kami hormati ibu-ibu serta teman-teman rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmat dan nikmat kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul pada acara pelatihan pengolahan sampah menjadi komposting ini. Saya Adara Ayesa Fitri mewakili dari mahasiswa KKN BNC UNES mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Harapan kami adanya pelatihan pengolahan sampah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini terdapat beberapa kekurangan, baik dari sarana maupun prasarananya. Cukup sekian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Rara atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lestari selaku Ketua PKK RW 1 Kelurahan Sukorejo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapaknya satu ya, yang lainnya mas semua. Yang mana juga adik-adik KKN yang mana telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengolahan sampah menjadi komposting ini di wilayah RW1. Terima kasih untuk kehadirannya ya ibu-ibu. Mohon maaf tadi saya waktunya agak molor sedikit karena pagi ini kita ada dua acara, yaitu yang pertama tadi di RW8 dan yang kedua di RW1 ini. Jadi saya mohon maaf panjenengan semua sudah menunggu kita. Nyuwun ngapunten ya Bapak. Terima kasih Bapak Masukan ya yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Sekali lagi matur suwun sangat Bapak. Semoga nanti ilmu yang panjenengan berikan kepada kami semua dapat bermanfaat dan dapat menjadikan bisa ditularkan untuk wilayah-wilayah yang lain. Ngapain ya Bapak ya? Untuk Ibu Tetua PKK Kelurahan yang dalam hal ini diwakilkan oleh wakilnya Ibu Mubarok, terima kasih atas kerawuhannya. Juga ibu-ibu tim bergerak PKK Kelurahan, juga ibu-ibu dari FKK, dalam hal ini ada Ibu Ketua FKK-nya Ibu Pius, matur suwun sangat sudah tersorawuh mendereke kegiatan sosialisasi pelatihan pengolahan sampah. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin untuk dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun tempat yang tidak memungkinkan ini, saya selaku Ketua PKK RW mohon dimaafkan. Mungkin begitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lestari atas sambutannya. Demikian atas sambutan yang diberikan, semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi komposting di Sukorejo RW1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Beliau adalah Bapak Nasoka. Bapak Nasoka merupakan praktisi buah yang sudah ahli yang berasal dari Semarang. Track record-nya Masya Allah sekali, karena Bapak Nasoka sudah menjadi pembicara di berbagai tempat, bahkan sampai ke Medan, bahkan Papua. Bapak Nasoka juga memiliki kebun anggur yang berada di dekat gerbang utama UNES. Setelah berkenalan, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut Bapak Nasoka. Kepada Bapak Nasoka, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti semangat ya kalau hari ini sedang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita kesempatan kesehatan untuk bisa bermuajah bertemu kembali, ataupun yang pertama mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi. Kalau ibu enggak bosan ya. Selanjutnya selawat serta salam ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhir zaman diakui sebagai umatnya. Baik para bapak, ibu, mas-mas hadirin sekalian, di sini saya perkenalkan, saya ini orang sekarang dekat UNES ya. Terus saya punya sedikit kebun di sekitar UNES. Nama saya Mbah Soka atau Nasuka. Orang biasa memanggil saya Mbah karena kelihat tua ya, dan botak lagi. Terus ya, sebenarnya sudah punya anak banyak, Bu. Terus itu
apa ya, dikatakan saya Mbah sesat karena banyaknya kesesatan di dalam organik yang saya olah itu menjadi sedikit mengherankan banyak pengunjung. Kok ini anggur segitu aja bisa buah tanpa pupuk kimia, tanpa bahan-bahan lain yang hanya kita gunakan dari limbah rumah tangga. Dan ini kesempatan saya untuk menyampaikan kepada panjenengan bahwa yang namanya limbah rumah tangga itu kalau diolah bisa menyamai bahkan melebihi daripada pupuk-pupuk bikinan pabrik. Di sini saya kepingin menyampaikan jenengan bisa cepat lebih mudah untuk kaya daripada jenengan beli NPK, Ponska, kimia dan sebagainya. Nanti akan dipelajari bersama bagaimana cara kita membuat pupuk hasil limbah rumah tangga itu setara dengan mereka bahkan lebih. Ada beberapa contoh yang sudah kami kerjakan itu, baik di Sukahening daerah Ambarawa itu ada lahan 1 hektar dikasih ditanamin padi ya. Padi itu menjadi juara internasional karena banyak kelebihan kalau pakai organik. Di antaranya mampu satu lahan itu hingga satu lahan 1 hektar itu mampu menghasilkan 15 hingga 16 ton pada penanaman pertama. Itu satu prestasi yang bagus dibanding dengan kimia itu sudah seperti itu. Kalau kimia kan jenengan belanja terus, mungkin pupuk hari ini beli ini dan seterusnya. Untuk organik ya itu enggak harus seperti itu. Kalau jenengan sayang dengan limbah rumah tangga jenengan bisa membantu perekonomian atau belanja dapur ya. Karena apa, biasanya yang dibuang itu sisa-sisa rumah tangga kayak ya habis seolah-olah lah, itu lebih tahu daripada saya. Tapi bagaimana bahan itu bisa bermanfaat bahkan ke generasi berikutnya. Kalau jenengan hari ini bertemu dengan saya akan berbicara banyak hal mengenai mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Itu makhluk halus yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi bagi anak-anak mahasiswa ini kalau mau dia bisa melihat makhluk halus itu. Nah saya ini dapat titel dari teman-teman itu SAG Sarjana Alam Gaib. Jadi bukan karena saya seorang guru agama, bukan, tapi memang otak-atiknya tentang mikroba bakteri yang itu nanti akan kita kembangkan menjadi pupuk ramah lingkungan, terus bisa mewarisi ke generasi berikutnya. Karena di dalam pupuk itu nanti akan meninggalkan mikroorganisme, pemulihan tanah menjadi subur, segala macam tanaman bisa jadi bagus. Jangan heran kalau di tempat kita itu ada kurma yang bisa berbuah, ada mangga yang bisa lebat, ada anggur yang bisa menghintai sampai berkilo-kilo ya, dalam pandan itu sampai banyak. Nanti jenengan nek penasaran bisa datang ke kebun saya. Nek datang ke sana itu murah pun enggak bayar. Ya, cuman kalau bibitnya beli. Nah, kalau mau gratis nanti belajar bareng-bareng, tak ajari caranya bikin cepet jadi kaya lewat dari anggur. Untuk hari ini kita sampaikan mudah kayanya dari pupuk ya. Baik, ada materi yang dibagikan belum Mbak? Sudah. Oh, komplit lebih saya kira saya lebih banyak. Baik, ini nanti saya tinggal buat ibu-ibu yang di sini. Sudah kenal, ada yang masih penasaran dengan saya? Enggak ada yang penasaran ya? Ini baik. Dari mana dulu? Sampah rumah tangga. Ini bagian anak-anak UNES ya yang menerangkan ini ya. Ini materinya mahasiswa semua. Kalau saya lebih suka yang simple, yang mudah. Di sekitar jenengan itu saya yakin lidah buaya sangat banyak. Itu ada kandungan sitokinin, auksin, gibberelin, itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Itu nanti bahasa ilmunya tanya sama mahasiswa, saya kurang paham ya. Kalau bahasa-bahasa saya yang paling anone kohe, urin, kelinci, nah itu nanti bisa lebih bagus. Terus anak-anak mahasiswa ini kedepannya itu kalau bisa ngeliat, bisa ngerti hasil karya jenengan, itu komposisinya akan dilihat dari situ. Kalau saya hanya sementara ini masih kira-kira. Pestisida nabati dari bahan kunyit juga bisa, di tempat ibu juga ada kunyit ya. Sampah rumah tangga ini juga ada.
Jadi di sini saya nggak akan ngomong terlalu banyak ya. Yang jelas nanti prakteknya supaya jenengan lebih mudah. Saya juga kadang nggak paham bu apa yang saya omongkan ini, tapi saya lebih paham itu kalau nanti praktek, langsung praktek saja. Aku mumet itu, nyawang gue nembak mbak yang gue nembak mahasiswa ini aku mempelajari. Wong kenal lagi mesore ini lewat BA ya. Lah bingung toh. Neng kebingungan itu akan terjawab dengan bertemunya hari ini ya. Semoga manfaat di dunia atau akhirat. Amin. Ini bisa langsung dimulai mbak mas. Pengolahan limbah sampah ya. Sebaiknya tolong mas ambilin mikroba bakteri yang ada di mobil itu. Ada 5 botol mikroba bakteri. Baik, sedikit banyak kita kasih tahu apa itu mikroba bakteri untuk bahan pengurai pupuk ya, supaya nanti dia itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sekalipun itu di dalam kohe, nanti kohenya juga bisa hancur karena tanaman itu mulutnya sangat kecil. Membicarakan mengenai tanaman, apapun tanaman itu terdiri daripada ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun. Nah, anatomi pohon itu yang terkecil ada di ujung akar, itulah mulut tanaman. Bapak Ibu harus tahu di mana itu letak mulutnya, terus ada tempat dapur masaknya. Nutrisi itu ada pada daun. Kalau daunnya rusak ya tanamannya kurang sehat. Terus batang mudah patah dan sebagainya, itu nanti akan dijaga mutlak oleh mikroorganisme ini. Bukan kita yang menjaga tanamannya, tapi ini yang akan mampu menjaga tanaman kita hingga kekebalan penyakit virus bakteri itu sudah ditangkal oleh bakteri. Ada 11 bakteri, hanya saja bahasanya bahasa Sanskerta saya kurang paham dan lidah ini beda kalau ngucapin bu. Ya dibantu ya mas ya, mas mbak anda bantu salah satu. Ambil air. Air putih kira-kira 1/4. Ada airnya? Ya sudah. Hasilnya. Baik Ibu, dicermati ya, kita lihat ya. Ini kayak bakul jamu yakin. Ya. Dah, tuangin sedikit Mas airnya, Mas. Bentuk aja Bu, mendekat Bu. Bentuk lingkaran saja ya, tangan anu. Oke, Mas gitu. Karena ini juga sedikit enggak banyak-banyak ya. Lingkaran saja biar kelihatan. Nah, ini dikasih mikroba bakteri. Nah, sisa-sisa rumah tangga ini nanti sebenarnya kita butuh blender. Ada blender nggak, Mbak? Nggak ada blender ya? Ada blender nggak, Bu? Ini kalau nggak ada blender kita harus hancurin ini. Pakai sayuran ini dihancuran ya? Boleh kalau ada tumbuk, monggo. Sang, ya, bisa diambil dulu ya. Tumbuk, lumpang, siapa yang punya atau blender? Ya. Ini ya, mikroba bakteri itu tidur. Ini sampah-sampah ini. Dihancurkan, harus hancur supaya nanti mudah cepat terurai. Ya. Ya yes, pokoknya hancur. Kalau ini seperti ini nanti kita nunggu agak lama. Tapi ya nggak apa-apa, bisa jadi. Simulasi saja ya. Baik, Mas dituangin kira-kira itu sedikit saja, nggak terlalu banyak. Namanya mikroba bakteri. Itu kira-kira 20 mili. Sudah segitu. Ya beli, nggak ada di toko. Ini bikinan dari Pak Nugroho Widyasmadi, penemu mikroba bakteri MA11. Bukan I4 ya, bukan ya. Kalau I4 hanya 4. Ini ada 11 bakteri, lebih bagus. Enggak, kita caranya dapatkan. Bisa beli nanti di ini ada alamat jenengan bisa hubungi. Kita tidak tinggal. Enggak bisa. Karena ini harus ada pohon alfalfa. Kita harus belajar banyak, itu butuh lab, butuh segala sesuatu, tapi Ibu nanti bisa gandakan ini bisa jadi banyak. Ya, tak bekali atau tak tinggali dari sini satu botol itu bisa dikembangkan menjadi banyak, itu bisa pakai, nggak harus beli. Dan pupuk ini nanti bisa dikembangkan menjadi lebih banyak lagi. Saya katakan kalau hari ini hanya bikin segini, tapi nanti komposisinya bisa satu truk atau satu ton pupuk kimia yang dari pabrik. Cepat kaya nggak, Ibu?
kan gitu ya. Sudah ini dikasih gula pasir, gula pasirnya di anu ya, supaya gimana Bu? Oh jadi jelas, jadi airnya tadi berapa mili, kira-kira 1 liter air ya, itu 25 mg. Mikroba bakterinya 20 mili atau 25an tadi sekitarnya. Nah itu gula pasirnya 1/4. Kasih air lebih banyak gak apa-apa ya, airnya itu ya gak harus sedikit, yang penting ada mikroba itu. Nanti kalau dikasih makan mikroba bakteri, sekalipun itu dalam satu tetes itu ada beberapa mili ya, itu sudah senyawanya sangat jutaan. Nah, sayangnya nggak kelihatan. Jadi tuangin mas sambil diaduk. Nah, kalau nggak diaduk-aduk, ini membutuhkan pakai tangan, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, pakai tangan aja. Semua boleh supaya kenyang itu bakteri. Sebenarnya sedikit juga nggak apa-apa ya. Bener. Pakai tangan aja Bu, diaduknya begini ya. Ini diaduk gitu ya Pak ya. Diaduk-aduknya jangan keliru Mas. Ini kalau ngaduknya salah nanti bisa nunggu sampai 2 jam. Kita kan nggak mau lama seperti itu. Harusnya arahnya berlawanan dengan jarum jam. Selama 5 menit tidak boleh berhenti. Diaduk lagi. Pakai tangan aja. Ya, untuk menghidupkan mikroba bakteri. Ibu-ibu nggak usah ngerekam, nanti akan videonya dibagikan sama mbak-mbak ya. Yang penting jenengan dengerin apa yang saya sampaikan supaya nggak keliru. Keliru satu hal, misalnya kurang ada bakterinya, nanti nggak jadi. Yang penting bakteri. Bakteri harus hidup dulu. Ini sebenarnya ditambah penyedap rasa juga boleh. Ya. Terus sama, ya terserah Bu, apa saja lah. Monggo. Bukan, masako itu buat apa Bu? Terus ada lagi ya, mungkin sisa cucian air beras bisa Ibu tambahkan. Terus ya leri itu, sambil kalau saya ngomong yang apa ya, urin ya, semua urin itu bisa. Semakin kecil hewan akan semakin bagus ya. Ya tikus, tapi apa jenengan mau biara tikus ya? Enggak, kelinci lah ya. Yang kita kelinci 1 liter paling 2000, itu penangkar kelinci banyak. Terus sudah gitu digabungin, dimasukin semuanya. Nah. Kambing aja. Kambing kalau ada bisa. Itu ada SOP-nya nanti di sini ya. Saya nggak sampaikan secara lisan, tapi di ini jenengan kalau mau belajar buka bukunya karena catatannya sangat banyak. Kalau saya sampaikan nanti nggak kelar. Udah gitu tambah bekatul mas, tapi setelah 5 menit ya. Udah 5 menit belum? Belum, perasaan belum mas, baru 1 menit ya. Jangan takut, ini di kerubuti ibu-ibu cantik-cantik semua. Oh ya, ini nanti jadinya setelah beraroma tape. Ini bikin ya, sudah jadi pupuknya bisa dipakai, sudah beraroma kayak bau tape. Tapi kalau setelah lama ini enggak berbau dan airnya semakin jernih, pupuk itu semakin jernih, enggak ada baunya. Terus ibu-ibu bisa gunakan mikroba bakteri ini untuk pakan ternak, pakan lele, pakan perikanan. Nah itu bisa digunakan itu dengan cara apa, misalnya ibu kalau kasih lele satu pelet, satu ember misalnya ya, dikasih, langsung dikasihkan gitu saja, ternyata itu boros. Coba kalau misalnya dikasih separuh air, dikasih mikroba bakteri hanya beberapa tetes saja, udah gitu peletnya dimasukin ke ember yang ada airnya tadi, sudah begitu ngembang. Bah, setelah ngembang baru dikasihkan ke lele. Lelenya kan gak rakus banget karena sudah makan sedikit aja kenyang. Beda dengan pelet yang belum dikembangkan lebih dulu. Dan itu bisa penghematan 50% dari pakan biasanya. Di samping itu ya, ikan yang jenengan piara dikasih makan seperti itu rasanya berbeda dengan ikan lain. Ikan jenengan lebih sehat, lebih gurih, terus tidak amis, amisnya hilang kayaknya.
airnya bu, limbahnya itu nggak berbau, lingkungan itu nggak terganggu. Itu kehebatannya mikrobanya. Untuk ternak atau ayam sama bu ya, itu dedeknya bekatonya dicampur air tapi dikasih mikroba bakteri. Itu kayak apa ya, mata rantai yang benar-benar nanti dari kotorannya itu bisa kepakai semua. Ibu jangan buang semacam itu, bisa untuk perbaiki tanah yang ada di sekitar kita. Ya. Baunya hilang bu, bener. Ibu bisa praktek guys. Tapi kalau ibu yang gendut-gendut itu kepengen kurus ya, biasa bu. Ini bisa minum mikroba bakteri, cuman harus ditambahi bahan-bahan tertentu. Nah itu nanti di belakang ngomongnya jangan sekarang ya. Kalau yang kurus-kurus, ya. Iya. Misalkan nanti dicampurkan ke pakannya, itu bahaya enggak untuk pakan? Bahayanya tambah gendut, ya tambah sehat, dan monggo. Seperti itu. Apalagi kira-kira nih yang saya tahu ya. Ini kanannya sapi takut. Sebenarnya ada saya tanya, mungkin ini enggak bau ya Pak ya? Enggak terlalu bau. Kalau sapi kan masih makannya lepas, biasanya secara alami aja buruk-buruk gitu. Nah, cara pembeliannya itu biar jadi kenang, di merata, mandi. Ya, gini Bu. Saya kadang prihatin melihat peternak tiap hari ngerumput. Ya, Ibu tiap hari ya Bu ya? Enggak capek-capek itu, coba kalau sehari saja nyari terus bisa dibuat pakan selama seminggu, caranya bagaimana? Ini mikroba bakteri jawabannya. Tapi caranya ini bikin ini terlalu banyak materi, nanti jenengan bingung enggak? Kalau enggak ya sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Ibu cari rumput dicacah, dikasih bekatul, disebari, terus disemprot pakai mikroba bakteri sama airnya ya Bu, ditambah air, dikasih tangki, dicimprati ya, terus bisa jadi dikasih di minumannya. Tapi kalau ibu pengen awet makanannya nanti seperti itu, pasti ibu bilang terima kasih Mbak Soka, kok nggak dari dulu ngomong saya seperti itu. Kenal Mbak Soka ya, padahal deket. Sudah ada 5 menit belum Mas? Ah sudah. Nah udah, sekarang ini dimasukkan. Semuanya dimasukkan, bahan-bahannya ini dimasukkan. Ya. Bekatul. Ya, bekatul dimasukkan dulu. Bekatul berapa banyak? Sedikit aja itu. Saya nggak terbang, nggak pergi kemana-mana. Nah, itu sudah tambatan hatinya mikroba di situ. Ya, lama itu ya. Ya. Terus ini sedikit aja Mas, sedikit aja. Sedikit aja. Yo. Aduk lagi. Tuh. Mungkin jenengan nanti lulus lebih dulu ya. Itu hasilnya ya, hasil pupuknya yang sudah jadi. Kalau ini hasil pupuknya yang warnanya lebih seperti ini ya, tergantung isinya jenengan mau. Ini akan bisa jadi lebih hitam kalau diberi urun kelinci atau buah mojo keling, mojo pahit itu dan sebagainya. Mojo keling, mojo pahit itu loh Bu. Itu sebenarnya ya, sebenarnya mojo itu manis kalau sudah tua dan beraroma. Tahu kita pahit ya, tapi itu sebenarnya khasiatnya obat banyak sekali. Bukan, kita sudah coba, kita sudah makan, rasanya manis. Karena jenengan pas masih hijau sudah dipetik ya. Coba kalau sudah berwarna kuning dan beraroma, itu ada manis-manisnya. Sudah. Ya udah itu aja. Enggak pergi. Itu mengikat saja. Ya, udah Mas dimasukin ini Mas. Sampahnya dimasukin. Oh, terus sudah jadi. Itu baru dituang sini, kepalanya enggak bisa.
apa harus terendam? Bisa, bisa terendam bes, boleh. Itu sebenarnya harus di blender, jadi cepat terurai. Nanti cepat jadi. Gimana? Ya semua ini masuk. Jadi tapi lebih lembut lagi hasilnya ya. Ini bocor nggak tuh mas? Blender. Takutnya bocor sudah mas itu aja dengan blender. Mau dan sebagainya. Jadi kan harus berusaha. Itu bisa ditambahi dengan air kelapa, air cucian beras. Tapi kalau sudah ada, itu ada rongga angin, kita bilang 3/4 yang diisi, yang 1/4 kosong untuk udara, ditutup pakai plastik bu, dan ditusuk dengan jarum, supaya nanti nggak jeblok ya. Itu ditutup plastik, biar gas keluar, ya sedikit saja, nggak usah lebar-lebar, supaya ya. Ya udah, itu sebenarnya nanti tinggal nambah-nambah apa itu namanya, air-air kelapa, air cucian beras, ya monggo. Kalau bisa bekas cucian ikan laut apa itu semua bisa masuk. Ya yang penting limbah rumah tangga. Dan ini nanti jadi setelah 3 minggu. Ah, direndam. Jadinya seperti ini. Saya kalau jual ini segini 25.000 bu. Ibu tinggal bikin sekali aja untuk seterusnya selamanya bisa. Asal syaratnya tadi ini jangan dijual habis. Nanti ini dikembangkan lagi, kembangkan lagi, kembangkan lagi. Jadi sekali ini saja jenengan bertemu dengan saya, semoga kedepannya tetap bermanfaat. Hah? Misalkan yang itu mikroorganisme itu diganti sama Yakult gitu bisa nggak sih? Kan itu kan Yakult kan ada apa kandungan mikroorganisme itu kan bakteri itu kayak gitu, sama sih? Yakult ya, itu sebenarnya ada kandungan mikrobakteri, tapi ini sudah lebih banyak daripada yang dilakukan. Misalnya mereka bisa diganti dengan yang lain, ya. Bisa mbak. Ini bisa semua, gampang. Iya, maksudnya kan kadang-kadang apa? Yang expired boleh nggak apa-apa, susu-susu yang expired, bila itu daripada ribuan, itu lalu di situ. Maksudnya sisa buat anak-anak ya, expired. Ya. Itu tuh plastik, ditali, dan ada udara terus ditusuk pada jarum. Nah, terus ini sebenarnya untuk kompos kalau ini. Nah, tapi ini saya lanjutkan lagi nanti ampasnya itu ada bisa airnya diambil yang disaring supaya kalau disemprot itu nggak dampak banget ya. Nah, bikin buntu disemprotkan itu disaring dulu. Setelah itu ampasnya itu bisa gunakan untuk keembang kompos atau jerami atau apa saja yang sekiranya benar-benar rumput atau apa digabung sama itu ya. Ini bikin pupuk. Kalau ibu mau bikin media setelah jadi pupuk itu baru dicampur dengan cetak. Nah, terus kalau pupuk ini saya wanti-wanti jangan diaplikasikan ke tanaman yang koleksi itu warnanya putih, pasai data. Nanti akan berubah itu. Karena dasarnya pupuk ini, ya, kandungan natrium yang sangat tinggi berubah. Tanaman yang tidak sehat sebenarnya itu yang pasai data, pasai data. Tanaman yang ada sebenarnya. Tapi di saat diaplikasikan pupuk ini, nanti akan berubah menjadi itu. Apa yang warna-warna yang kurang jelas nanti bisa lebih mencerah lagi. Tapi dapatkan tanah ya kalau yang merah dan tidak membahas kayak gitu ya. Ini sebenarnya yang cukup biasanya sudah tahu ya. Nah, kalau warna itu kan ada hormon, hormon pembuahan, hormon pembuahan kalau misalnya sampaikan nanti berhasilkan. Ini yang jelas, kalau bikin ini sampah-sampah nanti masukkan ke kompos. Ini lanjutannya dia, setelah itu jadi ampas, dicampur dengan sampah sekitar rumah tangga. Sekitar rumah kita, itu yang berbuang. Sayang, itu betul-betul tidak jadi, itu tidak jadi, dari kata yang lain itu pasang. Itu dengan ampas itu, ditutup, rapet. Nah, tutup dengan kapal boleh, karung boleh, kalau istri saya. Jadi dalam rumah tangga itu dikumpulin, dikasih ampasnya, bekas kita bikin kulitnya. Itu nanti kalau setiap minggu nggak dihabisin, ada sisa di situ untuk nanti. Jadi tambah. Nah, boleh, kalau
tidak pernah buang sampah sembarangan di sini. Kita makan organik, sayur-sayuran organik. Ini bisa untuk pohon mangga daunnya ada putih-putihnya, putih-putih kayak apa ya? Putih-putih itu hilangnya caranya gimana? Buahnya besar pak. Sudah berapa tahun usia pohon? Anda 10, 5 tahun, berarti nggak terlalu besar sekali ya. Ibu bisa gunakan POC itu disikat semua batang, cabang, ranting, itu bisa disikat, gunduli semua daun diruntuhin, ya. Sudah gitu beberapa bulan kemudian pasti jenengan terima kasih banyak, kok bisa buah begini lebat ya, gitu loh. Gampang ya. Ini benar-benar istimewa ya. Mbak E tadi yang ke kebun mungkin juga melihat dari kami itu banyaknya buah. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah. Ini pertanyaan yang super istimewa itu, jadi nggak harus banyak-banyak. Bukunya sangat bagus. Kalaupun kebanyakan nggak ada itu overdosis. Jadi selama kosong nggak apa-apa kan sangat bermanfaat. Justru kalau banyak ini, ya tanamannya jenengan akan menjadi lebih bagus. Monggo jenengan pilih yang mau lebih bagus ya, sering-sering saja gunakan. Intinya ya satu tutup satu liter air jadi. Satu tutup botol gunakan satu, disemprot boleh, dikocor boleh. Kalau dikocor dalam tanah itu bisa jadi karena pohon yang sudah sampai 5 tahun itu butuhnya sangat banyak, bisa jadi satu botol. Nah itu lebih bagus yakin dengan nanti jalannya ya. Satu tutup ini ya, dibanding satu liter air untuk mikrob daun-daunan punya sayuran punya tanaman hias juga. Hanya saja tadi saya wanti-wanti jangan ke yang putih ya, nanti rubah jadi hijau, jadi merah, jadi mutasi. Ya, monggo Bu udah dipanggil dengan yang kuasa, silakan duduk lagi. Yang kuasa apa? Ah, mau dipanggil yang kuasa. Ayo dipanggil yang kuasa. Nanti bisa hubungi nama panitia ya, yang kan kelas 2 ya. Nama panitia ya. Ya. Saya nanti melanggar ede etik kalau saya jualan. Mbak gitu dulu, terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita tetap diberi kemudahan untuk belajar, untuk menjadi ramah lingkungan, memanfaatkan limbah rumah tangga bisa berguna, bisa didaur ulang. Ada yang perlu dipertanyakan lagi sebelum ditutup Ibu-ibu sekalian? Gitu ya, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa. Semoga jenengan semua jadi orang-orang sukses di kemudian hari, karena tulang punggung negara ada di pundak jenengan. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian, doa restu untuk anak-anak yang masih belajar semoga dimudahkan. Begitu juga dengan kita semua, semoga saja dijauhkan dari kesulitan, diberikan kemudahan dan sukses selamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Soka atau yang biasa kita kenal sebagai Mbak Soka atas materi yang telah diberikan. Semoga ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa mengambil ibro baik, karena kompos ini kan bahan-bahannya mudah dicari di wilayah rumah tangga itu. Semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mungkin bisa jadi ladang usaha untuk berwirausaha seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi komposting di Sukorejo RW1. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya memohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih. Sebelumnya acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.